gimana? Apa yang lu lakuin untuk bisa move on dari putus itu? Karena biar bagaimana hubungan lu kan gak mungkin cuma dua hari kan ini cheat. Ah lu mah bucin banget, lu aslinya bucin segitu bucinnya gak sih? Apa buat kebutuhan konten dong sih, Bil? Jujur, ya. Parah sih bucin segitunya? Iya, gua tuh saking bucin itu apapun yang bisa gua lakukan demi kebahagiaan pasangan gua lakuin. Usai kandasnya hubungan presenter Billy Syahputra dengan artis Amanda Manopo, sempat diisukan dekat dengan perempuan. Billy memang sempat dekat dengan beberapa perempuan hingga menjadi sorotan. Di antaranya seperti Hilda Fitria, Susan Sameh, hingga yang terakhir yakni Amanda Manopo. Usai kandasnya hubungan Billy dengan Amanda, adik dari almarhum Olga Syahputra tersebut pun sempat diisukan dekat dengan Memes Prameswari. Namun Billy dan Memes kompak menyebutkan jika hubungan mereka sejauh ini adalah teman dekat. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan oleh penggemar, siapakah yang menjadi pujaan hati dan Billy cintai saat ini? Billy pun mengungkapkan pada kanal YouTube, cinta sama semuanya lah, yang cinta sama saya juga cinta, ungkapnya. Untuk saat ini Billy mengaku hanya fokus berbuat baik pada semua orang. Walaupun masyarakat kerap mengira Billy berpacaran dengan perempuan yang dekat dengannya saat itu. Yang penting sama siapa aja baiklah, mau orang berpikir wah ternyata Bang Billy pacaran sama ini. Wah ternyata Bang Billy dekat sama ini. Ada yang suka, ada yang enggak, terserah. Yang penting Billy kategorinya sama perempuan lah ya, ungkapnya lagi. Ia pun mengatakan jika kedekatan dengan beberapa perempuan yang diisukan dikarenakan pekerjaan. Selain itu, Billy pun mengaku ingin berbuat baik pada siapapun. Ya segala sesuatu pasti karena ada kerjaan, yang pertama. Kedua memang pengen baik aja dengan siapapun, pungkasnya.